guys, welcome back to my YouTube channel. So, kembali lagi di channel aku, Diester Sinaga. Kali ini aku mau unboxing kue apa namanya itu? Unboxing namanya kue balok sari Pasundan. Yang dia itu kue brownies coklat, isinya itu coklat meleleh. Dan hari ini aku pesan sama salah satu teman aku yang jual, dan sekarang dia lagi OTW mau ke rumah mau ngantar kue tersebut. So, ini pertama kalinya aku makan kue. Iya. Dan baru kali ini dengar ada kue yang kayak gitu, jadi aku penasaran rasanya itu kayak mana gitu. Jadi aku nungguin dia datang. Ya, tunggu dia datang lah. Ah, iya. Buka lah. Udah mulai. Ya, hati-hati ya hujan lo. Gimana, Mas? Guys, kuenya udah datang. Ini dia. Tereng. Dari packagingnya aja, dari luar udah kelihatan enaknya coklatnya tuh, yang lemernya tuh. Di sini ditulis kue balok coklat sari Pasundan. Ada IG-nya. Ada yang mau pesan lewat IG, Instagram @saripasundan. Tapi kita nggak endorse ya. Kita nggak endorse. Di sini dibikin lembut, lumer, coklat asli. Aku makin dan bisa juga dipesan GoFood lo guys. Kelihatan kan? GoFood. Jadi ukuran kotaknya itu sekitar 20x15. 20x15. Aku udah nggak sabar pengen buka. 1 2 3. Wah. Jadi penampakannya seperti ini. Dia ada 5 biji. Nampak dong coklatnya. Kalau dipencet-pencet. Ya, kayak gitulah ya. Do you want? Yeah, of course. Oke, kita mau coba dulu. Dia basam. Dia. Oke, gua duluan dong. Mami, do you want? Jadi yeah. Bedak panjang seperti ini. Wih, coklatnya dong kelihatan. Kita makan. Gigitan pertama itu perdana, coba. Mami, ini agak enak ya. Di gigitan pertama coklatnya itu kerasa banget, nampak dong coklatnya enak. Coba lagi. Enak ya coklat. Coklat di dalamnya meleleh. Lengket-lengket ke dinding. Di atas. Kita cobain dulu. Capture tuh. Pakai. Gigit-gigit. Tuh, dua. 5 minutes later. Satu, dua. Banyak ada. Panggil langsung. Devi. Ya. Enak weh. Coba lihat giginya. Itu tuh dingin. Empuk banget kuenya. Tapi kalau hangat, itu lebih enak. Enak. Baru masak gitu kan. Coklatnya tuh weh.
Aku penasaran cara bikinnya itu gimana. Nanti aku searching di Google. Gigitan terakhir, saking lumer di mulut, susah buat nelannya karena lengket-lengket gitu di atas. Dan gue butuh minum. Coba komen di bawah, kalian pernah gak sih makan kayak gini? Enak, sisa dua lagi dong. Makan satu aja udah kenyang. Mau lagi gak? Dua lagi. Ini nanti buat adik aku. Dia lagi di luar. Komen di bawah, kalian udah pernah makan atau udah pernah bikin. Atau mungkin yang udah pernah bikin tahu resepnya, kok coba komen di bawah. Kasih Siap, tahu resepnya siap. ke kita biar aku mau bikin di YouTube aku. Thank you for watching. Cukup sekian dulu video dari kita. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat yang belum subscribe, dan subscribe YouTube-nya dia, Christina Simandalahi. And see you next video. Oh, pesan moralnya hari ini, buanglah sampah pada tempatnya. Oke okay guys, kalau udah habis nanti ini, buang sampah pada tempatnya. So Thank happy. you. Dadah. Bye.